dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kita ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pembacaan doa akan dipimpin oleh rekan kami yang diadili di Mufti kepada Mas Haji di Mufti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada saudara Jeffrey yang sudah menyempatkan sebagai host. Sebelum memulai kegiatan acara webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dan kemudahan mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulikul haqqa bilhaqqa wal hadiyya wal haqqa timi lima sabaqa wal nasiri ila siratim mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi adim. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hasna idha si'ta sahlan. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wa ahlul udadan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghafini badini, Allahumma ghafini fi samri, Allahumma ghafini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minad dolimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses. Dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmatimu ya Allah. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa di negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan, jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya terlalu banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami berbuat. Sudilah kiranya engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga diberi kelancaran dan keberkahan dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kami, Adi Trimukti yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Namun, sebelumnya saya menginformasikan bahwa acara inti pada pagi hari ini akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh narasumber, dan yang kedua adalah sesi diskusi sekaligus tanya-jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nantikan tentunya.
Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi oleh rekan kami, yaitu Rian Kardi. Kepada Mas Rian Kardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum. kasih kepada rekan kami, Adi Trimukti, yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Materi saya pada webinar kali ini adalah IoT, IoT Overview. Apakah ada di antara teman-teman yang pernah mendengar IoT? IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Ini mengenai saya, nama saya, nama lengkap Rian Kardi, biasa dipanggil Rian. Asal saya Pariaman, Sumatera Barat. Alamat saya Karawaci, Tangerang, Banten. Pendidikan formal saya SMK Negeri 3, Pariaman. Non formal anak Mondok Bespet Network 2022. Ini email saya riankardi7@gmail. Blog saya riankardi.blogspot.com. Bila ada di antara teman-teman yang ingin ingin kontak saya, ada Instagram saya, Telegram, Facebook, dan LinkedIn. Ini list konten untuk materi pada webinar kali ini. Introduction. Untuk pengenalan apa itu Internet of Things. Yang kedua ada IoT konsep. Ketiga ada benefit IoT. Keempat ada Advantech dan Disadvantech. Kelima ada why is IoT so important? Kenapa IoT itu penting? Keenam ada implementasi. Implementasi dari Internet of Things. Tujuh ada Smart City. Kedelapan ada tantangan IoT. Kenalan untuk Internet of Things. Jadi Internet of Things adalah sebuah sistem di mana device dapat terkonek ke internet satu sama lain dan mengirim data tanpa adanya campur tangan dari manusia. Jadi manusia di sini dalam sistem IoT hanya sebagai monitoring saja tanpa campur tangan. Ini aplikasi pada IoT. Yang pertama ada smart thermostat. Kenapa dinamakan smart thermostat? Karena dia bisa terhubung kepada internet. Apakah keuntungan dia terhubung ke internet? Misalnya ingin memanaskan air, kita tanpa harus berjalan menghidupkan termostat tersebut bisa dikontrol lewat device kita, bisa lewat HP, bisa lewat apa saja, bisa lewat laptop. Dan kedua ada connected cars. Connected cars ini pengaplikasian IoT yang kedua. Dengan connect-nya mobil kepada IoT ini, keuntungannya adalah dapat
monitoring mobil. Bila mobil tersebut ada kendala, bisa dicek lewat device kita tanpa perlu melihat langsung kepada mobil kita. Dengan begitu, kalau misalnya ada trouble, kita bisa langsung bilang ke montirnya untuk memperbaiki mobil tersebut. Activity trackers ini seperti aktivitas perjalanan kita, seperti GPS, bisa dibilang kemana saja kita bisa dilacak dengan GPS tanpa bisa tersesat. Keempat, pengaplikasian IoT. Sensor parkir. Dengan adanya sensor parkir ini, tanpa kita tidak takut lagi, misalnya kalau misalnya parkir kan sering tuh apa namanya parkir di tempat sempit susah tuh, bisa parkir tanpa takut lagi. Kelima, ada Connect Hill. Apa Connect Hill itu? Connect Hill itu dia kalau misalnya kita sakit bisa didetek dengan Internet of Things ini nih. Bisa tahu apa sakitnya, bukan bisa tahu tapi bisa didiagnosa lah sakitnya ini. Misalnya panasnya berapa gitu kan. Oh, ini panasnya tinggi nih. Berarti dia sakitnya demam nih, atau kalau tinggi lagi bisa jadi dia kena apa gitu kan. Ada smart city nih. Smart city ini antara gabungan dari semua ini nih. Oke, lanjut ya. Ini sejarah untuk Internet of Things. Jadi pada tahun 89 tuh ada orang yang namanya John Romkey sama Simon Hackett. Jadi dia berkuliah terus bereksperimen nih. Dia pengen nyoba pemanggang rotinya tuh bisa connect ke internet gitu kan. Biar jadi bisa dia mati hidupkan lewat internet. Jadi tidak perlu dia apa pencet-pencet tombolnya tuh lagi. Bisa dia lewat jarak jauh, misalnya dikontrol aja lewat internet tuh lagi kan. Itu awalnya pas tahun 89 tuh. Terus pada tahun 2000 tuh internet sama sensor itu mulai berkembang pesat semuanya tuh. Mulai gencar lah apa namanya. Mulai banyak lah pabrik-pabriknya. Mulai apa? Mulai melonjak. Terus lanjut pada tahun 2008 itu Android OS ini mulai dikembangkan oleh Google pertama kalinya nih. Karena kan IoT itu semuanya ada menggunakan software juga tuh. Terus 2010 ada cloud computing mulai berkembang pesat juga tuh, kayak sensor dan internet pada tahun 2000 yang saya bilang sebelumnya tuh. Kenapa perlu cloud computing ini? Nah, nanti saya akan jelaskan apa hubungannya ini nih. Pada 2011 ada komputer virus yang namanya Stuxnet. Stuxnet ini nih virus komputer yang bisa mengganggu sistem IoT nih. 2011 awal ditemukannya nih. Pada tahun 2017, nah itu udah jauh tuh, udah mulai banyak tuh perangkat-perangkat yang mulai terhubung ke internet. Salah satunya ya perangkat Internet of Things nih, ada 28 miliar, 8 miliar koma 4 yang connect ke internet tuh. Udah mulai banyak lah orang kan 2017 itu orang udah pada main HP semuanya tuh. Udah beli paket-paket kan, Mobile Legend pun udah rilis tuh. Terus lanjut. Nih,
Sama seperti yang tadi, Kevin Aston, dia nih dia diterima kerja di PNG, dia apa namanya, dia kuliah kan, dia menciptakan, dia yang apa namanya, mencetuskan lah Internet of Things tuh, dia nih Kevin Aston nih. Kalau yang pembuat kue tadi kan, dia yang awalnya yang mencoba bikin Internet of Things tuh. Itu pada 2004 nih, mulailah publikasinya nih di Boston nih, kota Boston tuh kota Amerika tuh kayaknya. Di Amerika. Terus pada 2005 mulai itu dipublis, mulai terkenal tuh, mulai di apa namanya, mulai di jadi berita Internet of Things tuh, mulai jadi topik. Nah, ini Internet of Things lahir nih. Kenapa baru 2008 ini lahir? Karena dia baru dianggap lah, ibaratnya orang baru lahir, aktinya baru dibikin. Nah, ini dia nih. Nah, dia udah lama lahir tapi aktinya baru dibikin. Jadi dianggapnya 2008 tuh lah tibanya tuh. Nah, ini 2011 nih. Nah, Internet of Things nih mulai gencar di market-market perusahaan. Mulai apa, dia mencoba untuk apa namanya, mulai meneliti lah dia Internet of Things tuh gimana gitu kan. Oke, lanjut. Lanjut kepada IoT konsep ya, konsep dari Internet of Things. Bagaimana si IoT ini bisa bekerja ya? Gimana dia bisa apa namanya yang tadi saya sebutkan, bisa mendeteksi panas kita kan ya, kalau kita sakit tadi itu yang heal. Nah, itu sensor nih, dia karena ada sensor di IoT itu, di Internet of Things itu. Ada apa lagi? Ada connectivity, ada internet, ada apa lagi, ada data processing. Jadi setelah sensor, setelah si sensor ini menganalisis kan apa yang ada misalnya di tubuh kita nih, nah, dengan koneknya ke internet, terus diproseslah data tersebut ke penerima nih, ke user lah. Yang ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Yang ke sensor, karena internet connect, diproses datanya, baru datang ke kita. Itu cara kerjanya. Nah, ini sensor nih. Jadi sensor ini dia komponen yang membantu data, di mana data kita diproses di sini. Bukan diproses ya, tapi semua data kita tuh dideteksi sama sensor ini nih. Kita kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi, yang kesehatan tadi, misalnya panas tinggi kita kan, nah, ini sensor ini dia yang mendeteksi nih, yang memonitoring temperatur nih, monitoring suhu lah. Bukan cuman monitoring suhu ya, ada bisa juga monitoring udara misalnya, monitoring apa gitu kan. Bukan cuman suhu aja yang di sensornya ini, banyak misalnya ada gerakan-gerakan tuh, itu kerja si sensor nih juga nih. Ini connectivity. Ah, ini connectivity ini sangat berperan penting dan ini di Internet of Things, karena apa? Dia yang bikin connect perangkat device ke perangkat IoT itu, yang ngirim dia ke cloud, yang saya bilang cloud itu penting kan. Sensor tuh, sensor itu mengumpulkan data.
Terus di connectivity ini dia ngirim data kita tuh ke cloud, kesimpan di sana di apa di data di servernya gitu kan. Sensor ini harus connect ke cloud katanya nih. Komunikasinya tuh bisa lewat mobile, bisa lewat satelit, bisa lewat network, bisa lewat Bluetooth, bisa lewat WiFi, bisa lewat WAN, ada juga tuh bisa lewat ZigBee tuh. Nah, tuh bisa juga tuh. Jadi connectivity ini sangat penting di Internet of Things. Oke, kita lanjut ke data processing-nya. Jadi, setelah data diproses kan tadi ada apa aja? Tadi yang pertama sensor kan. Nah, terus sensor itu ngirim data pakai connectivity. Jadi data yang tersebut di apa namanya dikumpulkan, nah, terus diproses data itu. Nah, dicek tuh, dicek, dimonitoring tuh, dibaca oleh perangkat, misalnya panas, tinggi, komputer langsung ngasih apa tuh, ngasih tanda lah, ngasih peringatan atau apa di data proses ini nih. Oke, lanjut ya. Setelah data proses, ada user interface. Jadi informasi yang dibutuhkan nih ada pada user interface setelah semuanya tadi itu dari apa? Dari sensor, dari connectivity, dari data proses, nah, baru datang ke kita tuh apanya hasilnya. Kita nerima hasil aja lagi. Nanti ada nanti notifikasi itu ada apa dengan perangkat IoT kita ada email nanti yang datang tuh ada pesan masuk atau semacamnya lah. Contohnya misalnya kamera kamera rumah nih apa namanya CCTV. Kan dia ngerekam semua yang ada tuh, ngerekam semua yang ada di rumah tuh, ya kan? Nih. Direkam sama dia semua yang ada di rumah. Nah, misalnya ada maling tuh, nah bisa dilihat di user interface ini nih. Misalnya ada pergerakan-pergerakan di sensor itu tahunya tuh. Oke, lanjut. Nih, keuntungan Internet of Things. Jadi Internet of Things itu ada untungnya, makanya ada dia. Kalau nggak ada untungnya, nggak ada Internet of Things nih. Kalau merugikan aja dia. Nih nih. Jadi Internet of Things itu efisien ya, karena sangat menguntungkan, karena sangat efisien. Jadi kita kalau misalnya ada apa-apa bisa dilihat langsung gitu karena datanya real time nggak nunggu-nunggu atau delay-delay gitu kan karena datanya tuh data yang di apa diambil oleh sensor tadi yang di data processing tadi langsung dikirim ke user. Nah, user ini nanti menerima nih jadi dia cuma menerima hasilnya nggak ada dia apa nggak perlu dia capek-capek monitor-monitor apa dia cuma ngeliatin hasil aja lagi oh ini ada ini nih ada ini nih tidak baru dia bergerak aja. Oke lanjut perangkat IoT ini bisa membuat kita kaya kenapa kita kaya soalnya kan hemat pangkal kaya tuh. Dengan adanya IoT ini pengeluaran kita jadi berkurang gitu kan yang harusnya kita nyewa-nyewa orang misalnya di apa sekarang kita udah ada perangkat IoT nah, bisa kita lihat sensornya kan kalau ada misalnya ada maling datang yang udah saya bilang tadi ada rumah tadi
Nah, kalau ada maling kan, nah, ini kamera bisa dilihatnya orang nih kan, langsung datang ke user interface tadi. Tidak perlu kita ngajak-ngajak warga lagi dong buat amuk massa kan, langsung report aja kan, masuk ke media sosial viral, dah. Nah, itu keuntungannya, salah satunya bisa menghemat uang. Oke, lanjut. Nah, ini kita bisa membuat keputusan dengan lebih bijak gitu. Dengan adanya IoT ini, dengan membuat keputusan kita lebih baik dalam berbisnis tanpa memikirkan banyak mikir lah gitu kan. Soalnya kan perangkat IoT ini sangat memudahkan kita tuh, akurasinya yang tinggi, terus real time gitu kan, nggak perlu menyeh-menyeh lah datanya gitu kan, langsung datang ke penerima dengan real time. Itu dia tuh, di nggak perlu mikir banyak-banyak lah si bos nih misalnya kalau bikin keputusannya. Oke, lanjut. Nah, customer experience nih. Jadi apa hubungannya IoT ini dengan customer experience? Yang biasanya customer nih ketemu sama manusia-manusia kan, karena adanya perangkat IoT sekarang nggak perlu dia ketemu sama manusia nih. Kalau misalnya dia ke perusahaan misalnya, nggak perlu dia ketemu sama manusia tuh. Lebih efektif lah kayak gitu lagi kan, nggak perlu dia banyak ngobrol-ngobrol, nggak perlu aneh-aneh, tuh dapat bintang 5. Oke, lanjut. Nih kelebihan dan kekurangan dari perangkat IoT. Apa kelebihan dari perangkat IoT itu? Perangkat IoT itu dia bisa diakses di mana saja, dia di mana saja, misalnya di rumah, misalnya lagi di sekolah, misalnya kan kita lagi di sekolah, bisa kita lihat perangkat kita yang ada di rumah, bisa kita tahu gimana keadaan di rumah, atau misalnya kita contohnya gini nih, kita pulang sekolah atau pulang kerja kan. Kita pulang pasti pas pulang ke rumah itu rasanya gerah kan, karena baru mau ngidupin ini ngidupin itu. Jadi dengan adanya perangkat IoT ini di sekolah kan, misalnya udah bel pulang nih, terus mau pulang bisa dihidupkan itu AC atau kipas anginnya dari sekolah dengan adanya IoT ini yang bisa dikontrol dengan jarak jauh. Pak, kan kita udah ngidupin tuh AC sama kipas anginnya dari rumah tuh, jadi pas tiba di rumah udah dingin, udah perlu capek-capek lagi gitu kan, mencet ini mencet itu karena udah dipencet dari sekolah atau dari kantornya. Yang kedua ini ada connect electronic device. Semua elektronik itu bisa connect dengan IoT. Nggak semua harus elektronik sih, saya pernah juga lihat itu berita ada apa namanya tempat tikus itu apa yang buat jepit tikus itu. Jadi jepit tikus itu dipasangin chip atau node MCU atau mikrokontroler gitulah. Jadi dipasang sana, kalau misalnya ada tikus tuh yang masuk tuh langsung datang ke HP kita, ah ini ada tikus nih masuk nih ke perangkap kita gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya IoT ini semuanya connect nih dengan
Nah, jadi dengan transfer data paket yang connect ke internet itu bisa menghemat waktu kita, kan? Jadinya yang seperti saya bilang tadi, yang datanya real time itu yang menghemat waktu kita jadinya. Nih, yang lanjut lagi, yang membantu kita dalam berimprovisasi dengan kualitas bisnis service yang kita berikan kepada human. Human itu siapa? Human itu kita ya, manusia. Oke, lanjut. Nah, ini kekurangan dari IoT. IoT itu mudah dibobol tuh sama hacker. Karena apa? Dia lemah terhadap apa namanya? Security-nya lemah. Karena kan kita tuh sensor kita tuh yang tadinya kayak saya bilang di rumah tadi ada sensor kan, sensor maling itu kan dikirim semua tuh sensornya ke apa, sensor datanya itu dikirim ke cloud semua tuh. Jadi dia bisa ngakses tuh hacker ini, bisa dia ngakses, bisa dia ngobrol, ngeliat-liat data kita, membocorkan data kita, terus membocorkan, menjual. Terus ada lagi tuh. Ah, ini nih. Yang kedua nih, IoT device yang dia mengambil data semuanya itu sangat itu tantangan salah satunya ya. Nah, dari IoT itu dia kelemahannya. Dia security-nya kurang, bisa dibobol lah sama hacker. Tapi bukan sembarang hacker aja yang bisa kayak itu tuh, nggak semuanya. Kadang ada bug system juga, kayak tiap connect itu kan, yang ini yang misalnya kita connect ke perangkat ini, kok malah connect ke perangkat ini device-nya nih gitu. Tuh yang disebut korup tuh. Oke, lanjut. Ini bab 5. Kenapa IoT itu penting gitu. IoT itu termasuk digital transformasi ya. Digital transformasi itu sekarang lagi naik-naiknya ya. Jadi IoT itu sangat berpengaruh lah pada digital transformasi dong. Itu makanya penting IoT itu di digital transformasi, penting sekali IoT itu. Connecting the unconnected, dia bisa mengonekkan yang harusnya tidak connect kepada internet. Yang misalnya saya bilang tadi pemanas air yang harusnya nggak connect bisa connect ke internet kan, kan pernah kebayang gitu. Dia mengizinkan device yang tidak seharusnya connect connect ke internet. Itu dia keuntungannya itu. Hanya penting Internet of Things tuh semuanya sekarang bisa dihubungkan kepada internet dengan IoT. Nah, aman. Jadi IoT itu aman karena apa yang saya sebutkan tadi, yang rumah itu yang bisa didetek misalnya. Tuh kita bisa tahu ada orang aneh-aneh di rumah kita, bisa langsung keluar alarm kah, atau ada tanda-tanda apakah, kan ada nanti itu. Karena si sensor itu tuh dia mendeteksi ada pergerakan aneh dari rumah tuh. Nah, ini ada gerakan aneh nih di depan rumahnya nih. Kenapa dia diam aja di depan rumah nih? Ah, langsung bunyi itu rumah itu. Langsung nggak tahu apa tuh, walaupun nggak bunyi langsung nelfon polisi atau apa gitu kan. Ini implementasi dari perangkat IoT.
di ada smart home yang saya sebutkan tadi. Ini implementasi pertama itu smart home di area security, aman ya. Security. Jadi yang saya sebutkan tadi yang maling itu kalau misalnya bukan cuma maling, kalau misalnya ada hawa panas dari rumah atau asap berlebihan keluar asap dari mana misalnya kan, kalau misalnya ada anak kecil kita main di rumah kan kadang aneh-aneh aja tuh, kayak sekarang Ramadan banyak main petasan kan banyak asap, kadang dia main lempar-lempar aja tuh ke rumah orang tuh. Nanti ada sensor yang mendeteksi itu suara ledakan atau asapnya. Ada juga water detector nih, kalau misalnya air naik atau banjir bisa dideteksi dengan water detector itu. Bisa mendeteksi api dari lantai misalnya, kalau ada api di rumah kan curigakan, saya ada api di lantai gitu kan. Kan nggak mungkin itu langsung keluar tanda atau peringatan lah smart home. Oke, lanjut nih smart driving. Teknologi IoT yang satu ini udah mulai populer di dunia ya. Kenapa? Karena yang dikenalkan sama si Elon Musk itu yang mobil Tesla yang bisa ngedetek pergerakan lawan. Itu kan di Amerika company itu punyanya Elon Musk yang mobil Tesla yang bisa kalau misalnya mobilnya maju itu bisa dilihat ada musuh misalnya langsung dia melambat gitu kan, kalau ada musuh di kanan kirinya dia jadi apa, jadi lambat juga, jadi tidak belok dia atau gimana. Bukan cuman dia ngindarin musuh aja ya, tapi dia bisa apa namanya, mobil ini kalau misalnya ada ban bocor nih atau kurang angin nih, nah bisa juga di sensor dengan perangkat IoT itu. Jadi perangkat IoT itu enggak sekedar mendeteksi musuh gitu aja, bisa ngelihat angin ban atau apanya kurang kan bensinnya atau apanya lagi air radiatornya atau di bawahnya sini belum dibersihkan, depan dibersihkan itu harus dibersihkan misalnya kan, itu ada juga nanti itu. Kita lanjut setelah mobil Tesla ya. Nah, ini healthcare monitoring. Jadi healthcare monitoring ini bisa berupa jam. Kan banyak tuh sekarang jam tuh yang ada bisa ngedeteksi suhu panas kita. Kalau misalnya panas kita berlebih tuh bisa dideteksi sama dia tuh. Yang kalau kita demam tuh langsung bunyi dan nanti itu monitor jam kita tuh. Terus kalau kan pernah juga tuh dulu tuh ada di bandara tuh di Cina yang CCTV tuh dia ngedetek panas tubuh orang semuanya yang masuk ke bandara tuh pas masih COVID-COVID dulu tuh dia ngedeteksi panas tuh lewat kamera aja ya, dideteksinya sensor lewat panas tuh semuanya tuh. Sekali nggak perlu dia tusuk-tusuk hidung orang lagi dulu tuh kan. Tahun berapa tuh udah main sensor gitu dia, lalu dia pakai apa tusuk hidung orang tuh udah tahu dia yang mana yang COVID yang mana yang enggak, udah bisa disortir lewat sana langsung dia simkan aja sama dia kan. Dengan healthcare monitoring tuh bisa juga lihat oksigen kita gimana, oksigen yang masuk ke dalam badan kita gitu kan sehat apa enggak, berapa banyak yang masuk ke badan kita tuh sehat apa enggak. Yang kalau misalnya ada asap-asapan yang masuk ke dalam badan kita tuh mungkin dia akan mengeluarkan peringatan nanti. Bisa ngecek darah kita gimana, darah kita kan berkurang atau enggak kan. Kalau
Darah ini sangat penting nih, atau ada darah membeku bisa dilihat dengan care monitoring ini. Nah, ini smart shelf di industri retail, vending mesin. Kalau misalnya ini contohnya nih ya, kalau misalnya ini vending mesin kan, ada vending mesin nih. Nah, terus di dalamnya nih ada yang basi nih, langsung dikeluarkan keluar nih. Tuh, contohnya smart vending mesin dengan memanfaatkan IoT tuh. Ini kalau misalnya ada expired date produk, bisa langsung dikit produknya tuh dengan otomatis sama yang punya ya, sama yang monitoring perangkat IoT tersebut. Kan udah dilihatnya tuh di apa, di HP-nya atau di mana, keluar peringatan kan, oh ini ada yang expire nih, udah nggak layak nih. Oh ya udah, langsung disortirkannya ke belakang, ntar ada yang ngambil atau gimana kan, terus masuk yang baru. Tapi nggak perlu campur tangan manusia lagi dong, manusia cuman main HP aja lagi, main laptop aja lagi dari jauh. Terus sistem pembayaran pun ini udah nggak perlu lewat masuk-masuk uang gitu ke dalam lubangnya, tinggal di apa, di kamerain aja itu ke apa, kotak-kotak itu QR-nya. Nah, bisa dibayar gitu tanpa harus kita masukkan uang ke lubangnya. Kan dulu tuh ada vending mesin yang kita masukkan uang ke dalam lubang itu, udah masuk uang kita ke lubang itu, kadang enggak juga keluar yang kita mau misalnya. Tuh nanti kita protes ke siapa kan, enggak bisa ada, kalau ini bisa nih. Oke, lanjut. Ini smart city, kota cerdas. Jadi pengaplikasian smart city ini dari infrastruktur kayak smart parking. Kalau misalnya di jalanan ada orang parkir sembarangan, nah ada nanti tandanya tuh ada, oh ini orang nih sembarang parkir aja nih kan, tempat sama pengawasnya yang lagi memonitor jalan di sana. Nah, main foto aja dia, terus kena. Terus ada lagi smart lightning nih, jadi kalau misalnya kita nih jalan sore kan, terus malam pasti kita pernah melihat itu lampu yang hidup secara otomatis tuh. Tuh kadang ada juga yang hidupin, tapi ngidupinnya lewat gimana, bukan colok gitu, tapi lewat HP aja dia, lewat tonyok HP itu aja udah bisa dia ngehidupkan lampu tersebut. Terus smart energy management nih, smart energy management nih gimana kan, apa namanya, energi yang dihasilkan lewat PLT itu bisa dilihat di sini nih. Oh ini berapa watt nih yang masuk nih hari ini nih. Oh ini berapa volt nih yang masuk nih. Nah, bisa dipantau nanti itu sama pemantaunya. Oke, lanjut. Nah, ini kota-kota yang udah menerapkan smart city dengan IoT ya. Contohnya kayak kota Seoul, yang suka nonton Korea pasti tahu udah Seoul ini. Seoul ini ada di Korea nih, Korea Utara apa Korea Selatan ini? Korea Selatan. Nah, ini ada di Korea Selatan, yang bagi yang belum tahu kan, ada Singapura. Singapura juga udah menerapkan smart city. Toronto juga, ini Toronto ini di Australia nggak salah nih, Toronto. Terus New York, Amerika Serikat yang udah menerapkan juga ya.
New York nih maju sekali nih. Yud, ini tantangan dari Internet of Things. Jadi tantangannya tuh software yang diupdate di perangkat IoT itu harus harus diupdate. Kan dia jangka lama tuh, jadi jarang terpantau lah dalam waktu lama gitu. For long periode of time, dalam periode yang lama gitu. Jadi tidak diupdate-update. Terus security update-nya juga kan harus diupdate tuh ke Internet of Things tuh dia software-nya. Jadi dia itu kelemahannya, tantangannya gitu. Lanjut. Nih, interoperabilitas. Jadi interoperabilitas ini dengan adanya banyak vendor, banyaknya komunikasi standar, dengan banyaknya device yang belum apa, yang belum selesai lah, yang belum selesai, maksudnya nih belum selesai itu belum selesai pengerjaannya ya, tapi belum selesai secara SOP lah gitu, yang harusnya ada ininya, harus ada ininya, kadang dia ada beda beda tuh tuh interoperabilitas. Bentrok lah itu dia. Ini lack of regulation for IoT. Nah, dengan adanya IoT ini, dia menjadi jadi susah gitu kan tuh. Tantangannya besok nih di IoT nih, adaptasinya di apa namanya, di kehidupan kita yang kita biasanya langsung hidupin langsung apa aja tanpa internet, sekarang udah bisa kan. Nah, itu tantangannya, adaptasi terhadap perangkat IoT tersebut. Oke, lanjut nih. Dependent of connectivity. Jadi tantangannya ini lagi nih, IoT ini, perangkat IoT itu dia harus kencang jaringannya, harus stabil, nggak boleh lelet. Kenapa? Kalau lelet nggak real time nanti apanya, datanya tuh nggak real time nanti lagi. Jadi lelet soalnya kan, yang harusnya datanya harus dikirim sekarang kan. Jadi lama lah ngirimnya atau kena trouble lah. Itu masalahnya, salah performa dari IoT itu, dia harus kencang jaringannya, nggak boleh telat, harus kencang sekali, harus stabil. Oke, lanjut. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kembali lagi saya kembalikan kepada hostnya, Bang Jeffrey. Oke, terima kasih kepada saudara kita yang di atas pemaparan materi yang sangat keren sekali. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sobat-sobat semuanya yang mempunyai pertanyaan, ingin meminta saran atau pendapat, saya juga nih sampaikan sesi tanya jawab pada kesempatan pada hari ini. Karena itu, silakan menekan tombol raise hand-nya masing-masing atau langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat komentar.
Dari Muhammad Duyanto, silakan. Saya ingin bertanya, bisa melalui kolom chat ataupun memakai suara langsung, tidak apa. Tahu selain dari Muhammad Duyanto ini ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu yang lain partisipan yang lain bisa melalui raise hand lalu open mic ataupun memakai kolom chat. Oke. Dari Muhammad Rianto, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kan masih pemula nih. Nah, dari pembahasan tadi mengenai smart driving yang katanya jika ada mobil di depannya, maka mobil kita akan melambat. Itu bukannya dari AI ya? Dan dari itu juga muncul di pikiran saya perbedaan IoT sama AI itu apa? Terima kasih. Silakan dari rekan kita dan kami juga menjawab. Nah, pasti teman-teman bingung kan bedanya artificial intelligence dengan Internet of Things. Ibarat kata AI itu dia ini misalnya chef nih, saya ada chef yang ngontrol chefnya itu AI. Tapi yang ngasih data masakan, yang apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dikerjakan, nah, itu tuh tugasnya Internet of Things, tugasnya IoT itu. Baik, terima kasih Mas Rian Kerti atas jawabannya. Apakah puas dengan jawaban tersebut, Pak Muhammad Duyanto? Atau dari partisipan yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan masih welcome untuk pertanyaan. Baik, terima kasih atas perhatian dan jawabannya. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu perkenalan BPN.
Oke, sahabat semuanya, webinar pada hari ini sangat menarik, bukan? Namun sayangnya kita harus berpisah sampai di sini. Tapi karena sejarah sejarah banyak beraneka ragam materi yang akan disampaikan pada episode berikutnya. Dan untuk teman-teman semua yang ingin mencari referensi materi menarik lainnya, kami ada video webinar tahun sebelumnya. Teman-teman bisa tonton kembali di channel YouTube kami, yaitu Smart Talk. Nah, saya share screen dahulu. Nah, ini adalah channel YouTube kita. Di sini kami memiliki video-video mengenai materi-materi webinar sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, webinar Ramadan. Seperti contohnya, apa sih itu FreeBSD, lalu Oscillator, Spanning Tree, Introduction to Cybersecurity, lalu ada yang dari Pak Dani juga, yaitu Wifi Excellent, dan dari teman-teman atau tim-tim dari BestPath Network yang telah mengisi webinar dan memeriahkan webinar Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan lupa juga untuk di-subscribe agar dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kami upload selanjutnya. Baik. Baik, acara selanjutnya adalah perkenalan BestPath Network. Pada kesempatan kali ini, rekan kami yaitu Syahrul Naufal Saqib akan memperkenalkan sebenarnya apa sih BestPath Network itu, perusahaan apa sih, box di bidang apa, dan bekerja sama dengan lembaga maupun company apa saja. Kami persilakan kepada Mas Syahrul Naufal Saqib, tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini akan memberikan perkenalan ya, mengenai profil BestPath Network. Apa sih BestPath Network itu? Sebentar, saya share screen dulu. Oke, baik. Baik. Jadi kami merupakan BestPath Network yang merupakan jasa konsultan profesional yang bergerak di bidang networking dan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Danuwiyoto, SI, CCIE, RS 484143 selaku expert di bidangnya. Bersama dengan webinar ini, kami memberitahukan kepada rekan-rekan bahwa bahwasanya perusahaan kami bertempat pada Jalan Lombok 2, nomor 154, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan kami bergerak pada jasa perencanaan, perbaikan, dan pengelolaan jaringan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami siap mengirimkan engineer kami ke seluruh bagian negara Indonesia, termasuk daerah terpencil sekalipun dengan profesional. Kami siap melayani berbagai macam pelayanan jasa, mulai dari network planning and design, network implementation, network monitoring, network maintenance, in-house training, network assessment, dan IT network consultant. Nah, ini merupakan beberapa jasa pelayanan kami yang kami sediakan di BestPath Network ini, mulai dari network planning and design, network implementation, network monitoring, dan network maintenance, in-house training, network assessment, dan IT network consultant, dan IT network consultant. Kami merupakan perusahaan IT konsultan nasional yang telah mengantongi surat izin resmi dari pemerintah terkait dan telah diakui oleh bangsa nasional dan internasional.
Berikut terdapat beragam mitra perusahaan unggulan yang kami lampirkan bersamaan dengan ini. Kami selaku berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan dan yang berkualitas dan siap melayani sepenuh hati kepada seluruh customer dan mitra perusahaan. Nah, berikut merupakan beberapa perusahaan yang telah bermitra dengan BPN, mulai dari OJK, Sekolah IT, SIP, Lintas Harta, H3C, Indosat, Teleperformance, dan masih banyak lagi. Mulai dari NTT, Bank BTN, Fujitsu, Dana, Nokia, kemudian BSSI, TIK, Polri, Mabes Polri, Kementerian Keuangan, Kominfo, Telkomsel, BKKBN, Watson, BPKP, Phoenix, Jakarta Internasional, PAA, Starcom, Tri, dan masih banyak lagi. Untuk mengutamakan pelayanan dan kenyamanan para customer, kami memiliki beberapa keunggulan seperti menjaga kelangsungan aktivitas operasional IT oleh karena perencanaan strategis yang matang dan dapat membantu meminimalisir risiko kritis dari jaringan customer dan mitra. Kedua, delivery yang cukup cepat, dan yang ketiga, kerapian dan kebersihan. Berikut merupakan beberapa pengalaman yang telah kami laksanakan selama bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain, mulai dari implementasi PageLine, redesign MPLS, implementasi Cisco SCA, setup BGP, network design, manage service, new installation IT network, replace core switch, optimization IT network, ATM BGP, pengadaan perangkat jaringan GC, setup IT network CCTV, IT network assessment, rollout, implementasi radio server, setup infra VDC dan RC. Dan berikut merupakan dokumentasi kami selama kami menjalani beberapa proyek dengan mitra perusahaan kami, ya. Mulai dari rapat, konfig, instalasi perangkat, cabling, dan masih banyak lagi. Nah, mengapa sih dokumen itu dianggap penting dalam melakukan pekerjaan? Nah, alasannya karena dokumentasi itu membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan sebagai alat pembuktian dan juga sebagai rujukan historis, penyedia informasi bagi keuangan, personalia, dan hal lain yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Itulah mengapa kami melakukan dokumentasi di setiap kegiatan yang kami lakukan. Nah, Cisco Certified Network Associate atau CCNA adalah salah satu sertifikasi internasional di bidang jaringan komputer yang diterbitkan oleh Cisco System, perusahaan perangkat teknologi informasi ternama di dunia. CCNP adalah salah satu track sertifikasi Cisco yang sangat populer di kalangan para network engineer dan merupakan track sertifikasi tingkat advance atau profesional. Pada track ini, peserta akan belajar lebih dalam materi yang dipelajari di track sebelumnya, yaitu CCNA. Nah, jadi di Baseband Network ini kami memberikan beberapa pelatihan, mulai dari pelatihan CCNA dan CCNP. Nah, berbeda dari CCNA dan CCNP itu, CCNA itu merupakan sertifikasi Cisco yang berada di tingkat asosiat atau tingkat paling bawah. Sedangkan CCNP merupakan tingkat seatasnya dari CCNA. Jadi, CCNP itu lebih tinggi daripada CCNA. Nah, berikut merupakan produk-produk yang telah kami yang ada di Baseband Network, mulai dari buku, ada 5 buah buku yang recommended yang harus rekan-rekan miliki nih, yang dapat rekan-rekan dapatkan dari Baseband Network, ya, mulai dari workbook CCNA
Produksi CNA, Bespad Network, Bespad Training Center, atau buku ini sering kami sebut sebagai buku biru ya, yang dibuat langsung oleh Bapak Muhammad Enrioto, CCIE RS 484133. Kemudian ada buku MPLS Dasar dan L3 PPN yang dibuat juga oleh Muhammad Bapak Muhammad Enrioto. Kemudian ada Handbook Zoom Meeting yang dibuat oleh Jackie Hendrian, Bespad Network Teams. Dan ada juga Handbook IP Telepon, Registrasi IP Phone dengan CUCN yang dibuat oleh Itang Asep Sopiandi dari Bespad Network Teams. Dan yang terakhir, ada Handbook Stacking Cisco Switch 3750 yang dibuat oleh Danang Kurniawan, Bespad Network Teams. Bespad Network juga memiliki produk baju yang keren sekali. Ini Bespad Network T-shirt ya, yang di depannya ada lambang Bespad Network-nya dan di belakang ada slogan kami yaitu Never Stop Ngoprek. Ya. Ada beberapa variasi dari desain baju ini, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna hitam dengan tulisan yang sama, model yang sama. Dan hanya warnanya yang beda. Dan demikian perkenalan BPN dari saya. Semoga bermanfaat webinar kali ini. Saya kembalikan lagi ke host ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami yaitu Syahrul Nawal Tatib yang telah memperkenalkan perusahaan Bespad Network. Jadi Bespad Network itu adalah company yang fokus di bidang IT networking dan konsultan ya sobat-sobat sekalian. Alhamdulillah sobat-sobat sekalian, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat menarik dan keren dari Mas Rian Kardi selaku pemateri sekaligus anak mondok NRB 2022. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk selalu maju dan terus berkembang untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi. Sekian dari saya sebagai host, pamit undur diri. Apabila ada tutur kata atau kalimat saya yang kurang berkenan hati di sobat-sobat sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian sobat-sobat sekalian karena telah berpartisipasi mengikuti webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.